banyak. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat Sobi . Hari ni aku nak tunjukkan korang macam mana cara-cara dan mengenal pasti kawasan yang ada ruat pasir lah. Cara-cara tangkap ruat pasir. So nanti aku tunjukkan cara macam mana. Okay, kita gerak dulu. Okay geng, biasalah kalau nak cari ruat pasir ni, kita kena cari kawasan-kawasan yang ada bakau lah. Ada bakau, kawasan yang berlumpur dan berpasir. Aku bawa korang lah mana tempat dia. Okey sahabat, kita dah sampai spot mencari ruat pasir . Nampak kawasan-kawasan apa? Kawasan paya bakau. Ini redah jauh. Macam biasa kan, kalau nak lalu kawasan-kawasan lumpur ni, kasut lah, kasut getah tu penting lah kena pakai. Boleh je pakai kasut biasa tapi melekat nanti. Okey, kita cuba sini dululah, tengok ada apa ke tak. Yang biasalah peralatan yang kita guna, cangkul dengan bekas. Okey, kita cari dulu. Okey, kita tengok ada tak. Ada, nampak macam ada. Tu ada, nampak. Nampak pasir. Ini ada sikup. Nampak. Ini ada sikup.
nampak ni Rosi. Ada kecil ni. Ada seko. Laju eh nak lari. Seko. Cacing, banyak cacing. Padang ruat ni laju. Tus. Baru nyuk. Sebab kerja dua tangan senang sikit lah. Sebelah kena pegang kamera. Sebelah lagi korek. Putus. Okey, alhamdulillah geng. Walaupun tak banyak tapi ada juga. Inilah. Okey, terima kasih geng sebab sudi menonton. Macam mana cara aku cari ruak pasir? Ini lepak jugalah. Okey, kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum.